semua, apa kabar? Bertemu lagi di channel saya. Dan hari ini kita tidak payah masak-masak, tapi saya mau buat minyak ayam spesial untuk masak nasi ayam. Jom kita lihat-lihat apa dia punya bahan-bahan. Yang pertama, lemak ayam. Lemak ayam yang sudah bersih punya, bukan yang masih kotor. Kasih cuci dan saringkan dulu supaya tidak ada air. Yang kedua, halia. Yang ketiga, daun pandan. Oke, ini tiga saja bahan yang kita pakai untuk buat minyak ayam. Jom kita masak. Yang pertama, kita masukkan dulu lemak ayam. Oke guys, dan minyak sudah keluar. Jangan kasih besar api ya guys, kita kasih kecil-kecil api supaya tidak bau hangus. Kita tunggu sampai minyak dia betul-betul keluar habis dan itu yang lemak ayam itu betul-betul garing supaya minyak tidak pandai. Cuma ada bau-bau lah, tapi wangi, cukup wangi kalau kau simpan daun pandan sama halia. Guys, kita tunggu dulu sekejap sampai minyak dia betul-betul matang. Oke guys, inilah minyak kita yang sudah matang dan boleh kita saring sampai kering ya guys, jadinya lemak supaya itu minyak tidak macam ada bau-bau. Oke lah guys, selamat mencoba dan jumpa lagi di lain hari dalam video yang saya masak nasi ayam untuk kamu orang semua dan pakai minyak ayam ini. Oke, bye guys, thank you so much for watching and see you next time. Bye bye, have a nice day.